saya yang muda ni macam alah 300 meter je pun. So saya pergi pintu bas dulu. So pintu tu automatik, bas tu dibuka, bah pintu tu buka, haba daripada Mina tu masuk dalam bas macam kena goreng, right? So dia, dia macam nak menghumblekan saya bahawa no, Allah. Even though kelas 300, saat ni aku tunjuk kau 300, di Mina sedang membuat hajj. So everyone macam, itulah saya sendiri macam, oh, tak boleh nak sombong sangat sebenarnya. Memandangkan kau muda, kau nak cakap kau lagi berkuasa, ada tenaga dengan orang yang berumur ni. Kaku tubuhku di depan Kaabahmu terkeluli, dahku tertunduk malu, hamba yang berdosa, hati resah meluar resah, hina tak berdaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua kembali dalam bicara sentuhan hati dari Haramain. Kali ini kita bersama dengan insan yang sangat hebat, pasangan yang sangat hebat. Subhanallah. Dalam bicaranya, dalam apa yang disampaikan, subhanallah, yang bagi saya terinspirasi, yang saya berhajat untuk bawa bersama dalam bicara sentuhan hati dari Haramain kali ini. Jadi saya ingin perkenalkan dan saya ingin alu-alukan kehadiran bicara di alam maya ini. Subhanallah, pasangan yang hebat, Tuan Haji Nuh, yang kita kenal sebagai Nuh Hujan. Allahu Akbar. Begitu juga isteri dia, Puan Hajah Nina, atau yang kita kenal sebagai Miss Nina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat. Kita sihat. Ustaz okey, sihat? Alhamdulillah, sihat. Nampak bercahaya, munawar. Allahu Akbar. Subhanallah. Madinatul Munawwarah. Dia nampak bandar yang bercahaya. Bila sebut pasangan ini munawar, pasangan yang bercahaya, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Amin, insya-Allah. Jadi boleh share pada saya, pada kami dalam bicara ini, perjalanan haji anda, yeah? Setiap perjalanan kita macam kehidupan ada cabaran, lebih-lebih lagi perjalanan yang kita nak cerita tentang haji ini. Bila sebut haji, rukun Islam yang kelima, kadang kita rasa bila selesai rukun Islam yang kelima, selesai Islam kita, yeah? Tapi bukan satu benda yang yang mudah bila nak selesaikan Islam. Itu Islam tu hanya pakaian. Mungkin sebagai mukadimah ni saya jemput Tuan Haji Nuh dan diikuti dengan Puan Hajah Nina. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya start dulu. Tak apa. Start dulu apa macam soalan dia tadi? Soalan dia is your experience tak pergi haji. Oh. What was it like kan? So, oh yeah. Kalau saya, my experience, dia sesuatu yang sangat, macam mana, besar dan bertanggungjawab. At the same time, biasa kita pergi umrah before before kita buat hajj, kita dah pergi umrah around 2-3 times kan. So, umrah tak ada timeline, tak ada restriction macam kena contohnya kena tinggalkan Arafah from this day, tak ada kan, suka hati kan. So bila buat haji ni, dia macam ada rules yang perlu kita aware setiap masa. So saya agak-agak dia macam separa cemas at the same time, excited at the same time bila ada kita tengok 5 juta orang di satu tempat kan. So experience dia sangat, tak ada yang experience saya dalam hidup saya yang boleh lawan haji. Sebab itulah, dia macam at the same time kita meraih pahala, at the same time kita fulfill the rukun Islam. And saya sebagai, sebelum saya jumpa Nina lagi, saya dah look forward for pijak kaki ke tanah haram actually. So bila dapat undangan dengan Nina, saya rasa macam, oh ni peluang dia ni. So subhanallah. Bila 2013 tu, itu baru berkahwin ke dah lama dah? Dah 3 years. Yang pergi bersama tu.
3 tahun, subhanallah. Kadang kan kalau kita muhasabah balik, haji ni ada jemputan Allah. Bila sebut tak ramai yang ada peluang. Jadi tetamu Allah tak sama macam tetamu manusia. Kadang tetamu manusia minta dilayan, tapi bila jadi tetamu Allah ni, Allahu Akbar. Allah nak kita rendahkan diri. Allah nak kita bawa diri kita persembahkan pada Allah. Silakan pandangan Miss Nina. So actually sebelum kita pergi Hajj 2013, pada tahun 2012 we were invited jugalah to go for Hajj. Tapi masa tu saya rasa saya tak ready. Masa tu saya macam okay, saya memang kan hari that day kan I asked you right, should we go for Hajj 2012? Memang saya cakap dengan no, saya I'm not ready. Saya ada album, saya nak buat music video. Saya yang paksa saya, dia. Saya tak ada masa. Dia marah. So I feel like my heart, hati saya tak buka, you know, tak terbuka. It was still closed, dia tutup. Tapi alhamdulillah 2013 Allah open my heart. Lepas tu alhamdulillah, and then I said yes, you know, I think I want to go. So we went dengan my mom, dengan mak saya, dengan makcik-makcik saya, dengan my husband, kakak yang saya. Yang the best part, Nina pergi and dia tolak pelawaan untuk pergi tahun sebelumnya tu dengan alasan bila dia tolak yang the first punya undangan tu, bila dia terbuka hati nak pergi, nawai tu dia clear tau. Bila subhanallah. Bila dia pergi, dia nak buat Hajj, dia kata, I don't want to go home, I don't want to go back as the same person who I was. Macam tu. Dia cakap macam tu. Macam, I tak nak balik Hajj jadi orang yang sama. Because umrah yang mabrur or Hajj yang mabrur is you came back as a different person, as a new Muslim yang... Okay, faham. So, point of view dia sebagai seorang yang baru-baru nak berjinak dengan Islam, buat saya sendiri sentap. Aku macam, wow, dia subhanallah. Lepas tu time tu kan ustaz, dia sentap macam mana dia rindu. Dia lagi suci lah. Macam kita nak Allah. Dia lagi tu lah. Jika sekadar dasarnya kalau orang Islam ni nak pergi Hajj, okey, difahamkan pergi Hajj untuk memenuhi rukun Islam yang terakhir tu. Jika mampu, and sekadar tu je. Orang tak tahu pengisian dia tu apa hikmah. Betul. Dia apa untuk Betul. Mencapai mabrur tu, what is it kan? Yes. Pemahaman pengisian rohani tu saya tak ada. So bila dia sebut macam tu, saya rasa macam alamak, dia lagi Allah. Faham aku lah. tak. And because of Hajj, dia terus jadi disiplin. Faham. I think bila orang tanya saya, bila orang puji Noh, usually macam kita respect lah dengan Noh kena berjaya mengubah isteri jadi pada seksi Miss Nina tu. Dia, aku cakap, faham. Bukan aku. Itu adalah given by Allah. Apa nama? Hidayah. Allah. Hidayah. Hajj yang bagi dia. Saya nampak dengan mata sendiri. Subhanallah. Di balik tu dia jadi strong. Terus rasa nak belajar. So itulah. Dulu saya yang macam ajak dia semayang, hangat ayam macam, jom semayang. Dia tak nak semayang, it's okay. At least saya dah buat. Cantik. Cantik. Jadi yang saya nampak ni, Haji Noh dan Ajah Nina, bermakna betul-betul lah sentuhan dari Haramain. Betul kan? Allah sentuh untuk sedah. Macam saya sebut daripada awal tadi, kadang Allah nak tegur kita ni banyak bentuk. Kadang macam Haji Noh sebut, sebelum ni ajak sembahyang, macam hangat-hangat ayam, jom sembahyang, tak sembahyang. Tiba-tiba pap, Allah datangkan benda ni, subhanallah. Satu keajaiban, betul tak? Macam mana Hajah Nina? Subhanallah, tapi itulah I just nak counter Noh, because actually memang Noh is a good influence lah in my life. Memang subhanallah, hebat. Tapi dia yang saya bila nak start semayang, bila nak bawa telukong pergi jalan-jalan kat mall, bila nak pakai hijab, dia ada subhanallah. Dia punya tanggungjawab as a husband kan? So alhamdulillah. So benda tu actually is an influence. Lepas tu dia macam dia terbuka macam my hati, and then I started asking questions lah, macam mana nak pakai hijab, kenapa nak pakai hijab kan. Tapi itulah ustaz, 2013 time tu saya pun tak pandai baca Quran. Saya dah terlupa semua alif bata, memang dah lupa semua. So time tu kan kita pergi kelas crash course baca Quran.
Berapa hari? So 3-4 hari ke 2 minggu macam tu kita crash course, at least saya boleh baca sikit lah Al-Fatihah. Subhanallah. 3-4 hari dah boleh dapat. Subhanallah. Lah sikit boleh baca sikit, alhamdulillah. Dia punya teknik tu lain. Dia tak ikut mukadam and all that lah. Dia ada shortcut dia lah. Cuman for adults kan. Okay, baik. So itulah my experience nak pergi Hajj ni, memang tersentuh dengan hati. Memang it was my the pinnacle. It was the my aha moment lah Ustaz. My aha moment meaning when I went for Hajj tu, I realised what it means to be Muslim. Faham. Or seorang Islam, somebody who submits to Allah Subhanahu Wa Taala completely. Time tu, yelah, the experience is macam sangat macam humbling. Macam mana? Kosong lah. Dia maksud dia dalam keadaan kosong ke dalam keadaan? Time tu dia merendahkan diri. Merendahkan okay, diri. Okay, faham. Yes, sangat-sangat merendahkan diri. Bila kita nampak dekat hari Arafah, semua orang berjuta pakai ihram, semua orang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Time tu pun saya pun tak faham sangat apa apa kita kena buat. Sebelum tu ada kursus tak? Ada kursus, ada belajar. Ada, tapi still macam confused jugaklah. Tidur. Tapi itulah, kita first timer, and then time tu pun saya baru berhijrah, baru nak start sembahyang 5 waktu, baru nak start belajar Quran. So what we did was kita ikut je dengan ustaz dengan ustazah dekat sana. Kita ikut je. Dia cakap subhanallah. Dia cakap B, kita buat B. Ikut saja. Cantik. Betul. Lontarlah. Saya nak share Haji Noh, Hajah Nina. Saya pembimbing haji. Start berturut-turut 2017, 18, 19 berturut-turut. Saya jaga package A lah, VIP. Saya nak share kan pengalaman bagaimana saya bawa jemaah yang tak prepare, jemaah yang mewah, satu kepala 80,000 sampai 300,000 package dia. Dalam keadaan dia fikir bayar dengan mahal, selesai. Dia tak tahu sembahyang, dia tak pernah belajar sembahyang, tak pernah ambil peduli tentang Islam. Dekat sana apa yang berlaku ni, sekadar nak share lah. Ya, ada dua hamba Allah suami isteri ni, ketika nak lontar jamrah, saya bawa betul tu, saya bawa. Saya kata, "Tok, baling depan ni." "Mana nak baling ni Ustaz? Mana nak baling?" Dia tanya, "Mana nak baling?" Ya, dalam hati, "Ya Allah, apa dosa orang ni?" Saya ajak dia istighfar. Dia marah-marah saya, "Ustaz, tak faham bahasa ke nak baling kat mana ni?" Dia marah saya. Dalam hati saya kata, "Tak apa, saya rendahkan diri. Jom kita istighfar, mungkin ada dosa. Yang kita nak buang ni, yang kita nak lontar, bukan iblis yang ada dekat jamrah tu. Itu dah tak ada. Itu zaman Nabi Ibrahim dulu. Yang kita nak buang tu, nak lontar, adalah sombong kita, dosa kita. Itu simbolik sebenarnya." Dia sifar banyak kali, dia menangis-nangis. Tak lama lepas tu barulah, "Ustaz, saya nampak." Dan selesai tu dia cakap, "Ustaz, sebelum ni saya fikir saya orang kaya, saya ada duit, Islam saya selesai." Allahu Akbar. Jadi saya termotivasi dengan apa yang Miss Nina sebut tadi, Haji Noh sebut tadi, Allahu Akbar. Saya kagum dengan Haji Noh, begitu juga Hajah Nina, bagaimana subhanallah. Kita ni biar jadi bekas, umpamanya bekas orang jahat, jangan jadi bekas orang baik. Faham tak maksud saya? Allahu Akbar, kita nak bentuk diri kita. Saya nak minta Hajah Nina, begitu juga Tuan Haji Noh, mungkin ada pengalaman yang sangat-sangat tak boleh lupa. Bila sebut umrah, kita tak ada suasana di Arafah. Tapi haji ni, bagaimana Allah susun sangat hebat. Satu dunia berkumpul hari Arafah yang sama. Kalau contoh kita kan, subuh di sini, tempat lain, mungkin zuhur, mungkin maghrib, mungkin asar. Tapi cantiknya, susun atur Allah pada hambanya ni, Arafah sama waktunya. Mungkin Hajah Nina, Tuan Haji Noh boleh share momen-momen indah, mungkin Arafah lah. Bila sebut haji itu adalah Arafah, Arafah itu adalah haji. Silakan. Pemandangan first. Saya rasa kalau tu di Arafah, dia punya bizarre moment tu dalam bas, melihat ramai gila orang atas, sampai bukit tu jadi putih. Subhanallah. And I think alhamdulillah Ustaz Hafiz, kita punya yang lead our jemaah, dia bagi yang Ustaz Hafiz Al-Aqsa. Salah. Dia macam apa nama dia? Dah lupa dah. Yang Melaka tu, so dia punya
doa during Arafah tu baik ah kan, and itu dah, I mean siapa yang terlepas pemahaman berdoa ketika Arafah tu rugi kot. So saya tengok semua, I don't know, because melihat pada orang ramai di Arafah tu macam kita faham semua orang daripada lapisan masyarakat, from the most richest people in the world sampailah paling di bawah, semua sama pakai ihram, menunggu time, semua menurut apa rukun-rukun haji ni, tunggulah next nak pergi Mina, semua ready nak kutip batu, and semua patuh follow ruling tu. Macam lainlah dia, macam mana feeling Hash ni lainlah. Betul. So saya bila Ustaz Aisyik portray pandemik dan Hajj, saya sebagai pernah join program untuk dengan TV9 dulu, saya pernah buat program memupuk orang muda untuk melakukan ibadah umrah atau Hajj tau. Saya, okay. Ultimate, Aizad dengan siapa lagi pergi. So setiap kali Hajj dan umrah or whatever, saya akan push orang muda ni sebab saya tahu saya seorang penyanyi di mana fans dan following saya terdiri mostly daripada anak-anak. So orang maybe 25 ke bawah. So saya nak memupuk semangat untuk memijak kaki ke tanah suci tu daripada umur di awal lah. Sebab kita di sebagai orang Nusantara ni ditakut-takutkan dengan benda yang kau mijin, kau pergi sana tak nampak Kaabah. You know, kita ditakut-takutkan lah. So saya banyak kali macam, you know what, kita tak tahu umur kita berapa panjang. So the best is you focus on fulfill yang 5 tu dulu, dan bawah sekali tu kalau ada rezeki pergi je, jangan tunggu umur 40. So mostly yang saya counter orang muda ni cakap, oh tak sampai seru lagi. Perkataan tak sampai seru tu bahaya tak? And saya pernah cakap, imagine there will be one day Kaabah akan tutup, kau nak pergi macam mana kan? And benda tu jadi last year. No, saya pandemik bulan 3 tu, because kita dah ada macam plan ni, nak ada mindset, kalau boleh next year kita pergi Hajj ke 2010 kan, kalau lah macam tu, kalau ada peluang kita pergi. So macam ada plan. So bila the lockdown tu and Kaabah tu meremang, wei, dia macam baru teringat kata-kata dia. So there's a possibility kalau Tuhan nak jadikan benda tu jadi, dia akan jadi lah. So sama macam ibadah lah. Kalau nantilah aku semayang, let's say ajarlah sampai dulu, kau tak semayang, lalas engkau yang disemayangkan. So it's the same concept. Mungkin daripada Hajah Nina, mungkin ada pengalaman di Arafah, lagi-lagi pergi dengan orang yang tersayang, mak pun pergi, suami pun pergi. Sebab apa saya pengalaman, bawa jemaah ni yang berpasangan, yang ada suami ni, bila kita selesai Arafah dengan doa, kita hubungkan tau. Kita lepas selesai tu, pergi cari suami, pergi cari isteri, peluk dia, minta maaf, minta redha. Yang sebab apa redha Allah atas redha mak ayah, kalau pergi dengan mak ayah. Dan redha seorang isteri bawah suami. Ada yang pengalaman tu, dia tak nak peluk suami dia buat tak tahu. Depan mata saya tu, dia tumbuk suami dia. Ustaz, saya dah lama dendam ni, sampai sebut macam tu. Bermakna apa? Di tanah haram ni, benda yang kita tak clear, tak clear sebelum pergi tu, subhanallah, akan nampak benda-benda clear depan mata yang tak elok. Apa pandangan Ajah Nina? Silakan. Subhanallah. Dia betul-betul tumbuk ada suami dia. Subhanallah. Alhamdulillah, kita tak tumbuk you. Dengar tu. Tapi betul lah Ustaz, actually dekat time Hajj tu memang saya tersentuh hati nak minta maaf daripada, how do I say ya? Saya nak cakap minta maaf kepada mak saya. Alhamdulillah, so dapat, okay. Ada dapat masa, adalah my secret time lah. I tak cakap dengan orang. Ingin nangis but I'm saying, okay, that's another story. Tapi itulah, subhanallah. I just nak share lah, kongsikan my experience dekat hari Arafah. Dia adalah one of the most powerful moments of my life. Macam mana saya cakap powerful? Yes, very powerful. Because that was the day yang saya belajar macam mana nak buat taubat. Sebelum itu, saya tak tahu macam mana nak buat taubat. Macam mana nak rendahkan diri. Macam mana nak nangis. Saya tengok everybody around me, semua tengah nangis. Semua tengah berdoa. I asked myself, okay, kalau dia nangis, saya pun nak nangis. Saya nak rasa apa dia rasa. And then,
Alhamdulillah dapat. Alhamdulillah. That was the moment I said, ya Allah, saya tak nak, I don't want to be like before. Saya nak tukar diri saya. Saya nak start pakai hijab. Saya nak menjadi seorang Muslim. So, ya Allah, I don't know anything, but guide me, ya Allah, guide me. So, hari Arafah sangat-sangat special untuk saya. Even suasana dia, Masya Allah, Subhanallah, sangat cantik. Especially time maghrib kan, tapi dia memang macam sunset punya colours kan, sangat cantik, orange, merah, colour-colour semua. Di waktu Arafah tu kan, di antara Zuhur sampai sebelum maghrib, itu mustajab doa. Allahu Akbar. Dan bila Miss Lina sebut tadi, nak cuba taubat, nak cuba nangis, kalau kita faham, Arafah itu i'tiraf li zunubihim, tempat kita i'tiraf dosa-dosa kita. Kita sembah dengan Allah, ya Allah, aku sekian, aku datang dengan sekujur tubuh yang banyak dosa. Waktu tu kita kena clear dengan Allah. Tu I think yalah, itu memang momen yang sangat-sangat yalah, tersentuh dengan hati, dengan my spirit. And then itulah, daripada sana I decided to make the decision. Saya punya niat tu nak balik ke Malaysia, saya nak start pakai hijab, saya nak tinggalkan dunia hiburan. Dan apa ni, dedicate my life, my time, masa saya kepada mendalami ilmu apa, Islam. So I wanted to learn more about Islam, because yelah, 33 tahun tu saya memang dah tak tahu apa kan. Lepas tu balik daripada Hajj, saya rasa macam, ya Allah, berapa lama saya ada dapat apa ni, hidup dalam kehidupan ini. How long more do we have? So saya teruskan belajar, alhamdulillah, daripada tahun 2013. So itulah, Hajj ni memang sangat-sangat yalah, orang ingat alamat susah-susah kan, tapi kalau dapat pergi, masya-Allah, tabarakallah, sangat, it's such a wonderful experience, subhanallah, life changing, heart changing. Dia akan apa, melembutkan hati sangat-sangat, subhanallah. As long as kita pergi dengan niat yang betul, niat yang kita nak improve ourselves and to apa ni, gain the love of Allah. Kita nak mendekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak, you know, kan? Sorry, my bahasa sangat English. Tak apa, tak apa. Ya. Tuan Haji Noh pula macam mana? Apa dia? Dia dah tapau semua dah atas. Pernah terfikir tak bila tinggal segala-galanya, aku nanti mungkin dah tak glamour dah. Mungkin tak ada orang nak ni. Apa pandangan-pandangan Haji Noh dulu sebelum Hajah Nina? Silakan. Ya, waktu di Arafah, saya bersyukur ada Nina sebenarnya. Because dia lagi strict. Allah. Dia yang pegang buku doa tu always, sayang, check what's your doa book. Apa, doa book, what's your doa book. Dia sentiasa alert. Even though dia kena jaga mak dia dengan kita punya kemah. Banjir, remember? Banjir? Check lucky, dekat Arafah tu banjir. So, still, alhamdulillah dia, untuk saya annoying lah, macam dia ni tak relax dia ni, tapi padahal saya kena ada orang tu. So saya rasa memang saya memang dah ditulis dalam buku tu, dekat kalam tu, Noh ni kena pergi haji dengan seorang isteri yang strict. Subhanallah, hebat. Alhamdulillah. So actually dekat sana, alhamdulillah, Noh dengan saya tak ada masalah kan, alhamdulillah. Tak ada apa-apa, tak ada masalah. Semua okey. So, tapi kita dah setting our mind dengan our feeling. Tapi kita, I think I was sick, I got a sore throat, memang saya sakit lah kan. Sakit demam lepas kita melontar 2-3 hari. Tak, bukan 2-3 hari. Seminggu demam lah. Because time tu antara Hajj yang paling panas dalam tahun tu. Yes. Saya yang rupa panas waktu tu. Sangat panas. So kita boleh saya lanjutkan ke bila kita nak ke Mina tu. Saya ingat lagi satu, ini satu pengalaman yang saya tak lupa kalau sebut Hajj. Kita kena drop a bit, nak kata jauh tak juga. Katanya, maaf jemaah, kita terpaksa drop dekat pintu dedadad kerana pihak Saudi dah tukar rule, bus tak boleh masuk something. Dalam bahagian berjalan lah. Kena berjalan menuju ke kemah yang dekat Mina tu, bermalam di Mina tu kan. So dalam 300 meter, macam mana dia? Jauh. 300 meter, apa jauh, yang apa tak yang dengar dulu. Dia ada surprise dia. So,
300 meter kan. And semua macam, ah 300 meter. So, tapi faham, semua dalam bas tu is senior citizen, orang-orang tua, orang-orang yang dah pencet, especially mak mertua saya pakai kursi roda. So macam, then kena kakak ipar kena tolak. So macam, okay, tapi saya yang muda ni macam, alah 300 meter je pun. So saya pergi pintu bas dulu. So pintu tu automatic, bas tu dibuka. Bah, pintu tu buka, haba daripada Mina tu masuk dalam bas, macam kena goreng, right? So dia, dia macam nak menghumblekan saya bahawa no, even though bas 300, ani aku tunjuk ke 300 di Mina sedang membuat hajj. So everyone macam, itulah saya sendiri macam, oh, tak boleh nak sombong sangat sebenarnya. Memandangkan kau muda, kau nak cakap kau lagi berkuasa, ada tenaga dengan orang-orang yang berumur ni, dia terus humble on the spot macam tu lah. So apa yang, even though apa yang terlintas, bukan dia sebut pun, benda yang terlintas dalam otak pun ada riak sikit. Saya rasa terkena weh dekat situ, dia macam jangan sombong, hajj tak habis lagi. Tentu lah, saya ditundukkan dengan haba panas. Saya ingat benda tu memang sangat jelas lah. Kalau kita tengok dalam Al-Quran kan, Al-Hajjul Ashurul Ma'lumat, faman farada fihinal hajja fala rafasa wala fusuk. Rafasa ni jangan kita dalam keadaan kita cari pasal, fusuk ni dalam keadaan kita sombong. Macam-macam Noh cakap tadi lah, riak sikit pop Allah balas terus. Allahu akbar. Waktu haji tu, haji tamatuk ke ifrad ke kiran? Tamatuk. Tamatuk. Bila sebut tamatuk kan? Bila sebut tamatuk tu kan bersenang-senang kan. Allahu akbar. Cantik. Bila Haji Noh, Haji Nina sebut tadi, subhanallah. Perjalanan yang bentuk peribadi, perjalanan yang subhanallah, bila sebut Arafah, bumi yang akan Allah gantikan nanti sebagai seolah-olah perhimpunan kita di mahsyar. Bila sebut di mahsyar tu, Allahu akbar. Bayangkan tak ada pakaian. Ya, bagaimana atas dunia kita berpakaian, kadang kita dedah, kadang kita tak ni. Tapi di akhirat, dalam keadaan tak berpakaian, ada orang yang Allah pakaikan untuk tutup aib dia. Ya, bagaimana dia kerendahan atas dunia, dia tak semua dengan Allah, dia penuhi tuntutan benar-benar sebagai seorang hamba. Kita hamba. Ya, bila sebut Allah panggil kita ke Mekah, Allah panggil kita untuk tunai haji, Allah sampaikan kita jejak ke tanah haramain, subhanallah, berbanding yang lain. Pandangan saya, inilah jemputan yang subhanallah, jemputan yang sangat indah. Rindu tak Miss Nina dan Noh Hujan? Rindu tak? Sangat rindu. Dia akan pasang yang YouTube apa? Live di Mekah selalu. Kalau betul lah Noh, yang Noh sebut tadi, tutup Mekah, macam mana kita nak subhanallah nak ke sana lagi? Kita nak keliarkan dosa kita. Kalau Mekah itu sebagai platform kita nak taubat, tapi dah tak ada dah. Cuba kita fikirkan apa yang Noh rasa, apa yang Miss Nina rasa. Dosa banyak, semua ada dosa. Tapi bila platform ke Mekah dan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda dunia nak kiamat, seolah-olah berkurangan orang ke Mekah. Seolah-olah kita haji dah tak ada dah. Dan Dajjal akan muncul, dan tempat yang Dajjal tak boleh masuk adalah tanah haram Mekah, begitu juga tanah haram Madinah. Tapi kita tak ke sana, adakah kita selamat daripada Dajjal? Mungkin ada pandangan daripada Noh begitu juga. Hajah Nina, silakan sikit-sikit. Scary-nya kan, sebagai orang yang pernah buat hajj dan orang yang selalu, alhamdulillah, selalu buat umrah, dia jadi rasa benar-benar topik yang Ustaz sebut tadi tu buatkan saya rasa setiap kali ibadah tu dibuat sentiasa rasa tak cukup. Every umrah tu rasa macam, aku rasa aku boleh do better lah. Especially hajj tu, saya rasa tak valid. Saya rasa macam, banyak kot aku tak terlepas. Maybe aku ikhlas ke tak? So now dia jadi benar macam tu. So macam orang cakap, dah cukup buat haji sekali dah. Tapi macam itulah rasanya kena tak cukup. So kita sentiasa, Allah saja yang tahu benda tu mabrur ke tak kan, diterima ke tak. So for us is keep on renewing our nawaitu, our ikhlas, our semua benda lah rasanya. Tapi itulah, now ialah bila Ustaz sebut pasal Dajjal and pasal akhirul zaman kan, time akhirul zaman pun tak ramai orang dekat Mekah, and subhanallah, kita memang nampak sekarang it's happening. So kita tak tahu how close are we to hari kiamat. Kita tak tahu, subhanallah.
takut juga Ustaz. Tapi itulah, at the end of the day saya pun ada hope, I have hope yang insyaAllah one day kita boleh kembali kepada Mekah dan Madinah dan Al-Aqsa juga insyaAllah. You know, at the same time pun yeah, we don't lose hope because walaupun kita tak boleh masuk ke Masjidil Haram to Masjidil Nabawi, kita ada banyak peluang sekarang where we are di Malaysia, dekat rumah kita pun boleh buat taubat kat sini, kita pun boleh puasa hari Arafah, kita ada banyak peluang to do a lot of good deeds Ramadan kan, you know, to make taubat, to ask Allah to forgive us. So ada banyak cara lain. Tapi itulah, memang hati kita attached ya kan dengan Mekah Madinah. Tapi I have hope, insyaAllah kita boleh return. But in the meantime, pasal akhirul zaman, pasal Dajjal ni, memang we have to prepare ourselves kan. Kena banyak berdoa, kena banyak apa ni, belajar banyak lagi insyaAllah. Tapi itulah, tapi the good news is kan, ada dah nampak orang buat haj sekarang. Bila kita nampak buka Mekah Live, ada juga orang buat tawaf, ada juga. Betul. It's not empty, tapi ada orang. Dia baru announce Sinovac boleh buat umrah kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yeah, I will pergi. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi di hujung ni saya nak Haji Noh, daripada hati yang dalam benar-benar, apa yang nak simpulkan, adakah haji yang lalu benar-benar tersentuh bila sebut sebelum saya serahkan pada Haji Noh dan Miss Nina, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya ciri-ciri haji yang mabrur. Apakah tanda dia? Nabi jawab, it'amu ta'am wa taibul kalam. Suka beri orang makan dan perbaiki percakapan. Macam tak teli kan, macam tak kena. Apa kaitan haji mabrur dengan bagi orang makan? Apa kaitan haji mabrur dengan cakap yang baik? Bila kita faham benar-benar di sebalik gambaran ni, orang yang kesan ibadah dia mabrur dan makbul ibadah dia, dia suka beri orang makan, dia makin baik. Dan mulutnya juga makin baik, pada pasangan baik, pada semua orang baik. Silakan Haji Noh dan Haji Nina. Ya ke? Macam tak ada je. Macam tak mabrur haji saya ada, ni. Ada. Allah. InsyaAllah. Tapi, Allah. Instead of saya rasa memikirkan benda adakah saya diterima ke tak, is the best yang saya fikir, tak cukup. Never enough. In ibadah, awak tak akan dapat penuhi benda tu. So for me, betul, to feel like, betul. Saya rasa saya penuhi lah. Saya rasa saya, haji saya diterima. Tak boleh. Itu dah jadi riak namanya. So, is the best is insyaallah lah, insyaallah mudah-mudahan insyaallah, amin. Tapi yeah, to humble yourself, to always jangan mengaku and just cakap saya boleh buat lebih baik and saya akan buat lebih baik, gitu ah, faham betul tak? And I think of course saya deep inside ada rasa akan pergi lagi, tapi insyaallah tak tahu bila. And saya berdoa semoga Allah buka pintu Tanah Haram untuk menerima saya dengan Nina lagi. Amin. And perbetulkan apa yang saya apa yang salah saya selama di Tanah Haram tu, perbaiki. Maybe pulang menjadi lebih seorang Muslim yang lebih baik, insyaAllah. Dan lebih berbakti kepada agama, bangsa, orang tua dan negara saya. And itulah, that's the purpose of life kan. Perbaiki ibadah saya, that's the purpose of life, which is to worship Allah kan. InsyaAllah. So that's the only thing lah. Itu saja kot daripada saya. You? Takut juga kalau kita confident sangat yang kita punya haji mabrur kan. So, saya memang tak terfikir mabrur ke tak. Saya memang tak terfikir pasal benda tu. Bila saya balik, saya just teruskan nak beribadah. Saya teruskan just nak belajar. Just nak belajar. Macam nak membetulkan saya punya akhlak, saya punya nak belajar pasal ibadah, macam nak semayang betul-betul, macam nak baca Quran. Dan daripada sana, saya punya hati pun tersentuh nak quit the music industry. Saya memang nak just quit macam tu sahaja. Sebab saya rasa macam tak sesuai lah, tak sesuai sangat. Kalau saya balik lepas tu, saya masih buat apa saya buat dulu. Lompat. You know, saya macam dia tak tali. Saya dah hajah ni. Macam mana ni? How is my life gonna change? Yes. Lepas tu saya pun rasa, is my my friends going to accept me, kawan-kawan saya, adalah macam a bit of worry jugalah, macam is everything going to be okay. Tapi alhamdulillah Allah SWT made it easy for me. Dia memang
bukakan jalan semua. Alhamdulillah, alhamdulillah. So itulah, memang setiap tahun saya I always look forward to umrah. Kan tak tahu kenapa kita tak sampai buat haji. Kali. Tapi saya rasa kan my hajj that time, because memang kita pergi ke hajj, kita tak tahu apa-apa pun ya. So that's why I feel it's not perfect, dia tak complete, tak perfect. Because personally pun saya memang tengah belajar. So itulah, saya punya niat pun saya memang nak kembali kepada Mekah, nak buat hajj sekali lagi, but with more knowledge, dan insyaAllah nak well prepared. Yeah, more well prepared insyaAllah, dengan more doa. So itulah, insyaAllah memang we were supposed to, we were making plans. Kita memang nak pergi 2020. Memang dah plan dah. Dah set nak pergi, tapi itulah COVID happen. So insyaAllah it's still there. InsyaAllah kita punya tiket semua kan. InsyaAllah lah kan. So kita push forward to bila Mekah dah buka, insyaAllah we will go. Amin. InsyaAllah. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Haji Nina, Tuan Haji Noh. Segala-galanya Allah yang menilai. Macam sebut tadi, bila nak sebut takut teriak pula, kita tak boleh confident sangat. Yang benda ni adalah penilaian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang disebut bila ibadah yang mabrur, amal yang makbul, bagaimana kita istiqomah dengan kebaikan yang kita lakukan, subhanallah. Saya amat terinspirasi dengan pasangan ini, subhanallah. Haji Noh dan Haji Nina, teruskan kebaikan, kebajikan anda. Allah sayang. Bila Allah sayang hambanya, Allah takkan biarkan kita dalam keadaan leka. Allah takkan biarkan kita dalam keadaan lalai. Kata Imam Al-Ghazali, tanda-tanda Allah sayang kita, Allah akan teruskan kita melakukan kebaikan. Kalau kita buka surah Al-Lail kan ada, fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang yang bertakwa, dia sandarkan benar-benar pada Allah dan dia beri apa yang dia ada. Bersedekah, infak dan sebagainya. Apa yang berlaku? Wasaddaqa bil husna, membenarkan kebaikan, fasanuyassiruhu lil yusra. Allah lagi mudahkan. Jadi, mudah-mudahan, terima kasih Haji Noh. Terima kasih Haji Nina. Mudah-mudahan subhanallah. Iyakum. Iyakum insya-Allah. Terima kasih Haji Noh. Seronok sembang. Insya-Allah kita akan bersama kembali. Saya nak ajak untuk kita live sama-sama, tarik anak-anak muda insya-Allah. Mudah-mudahan jadi pencetus kebaikan. Selama mana kebaikan itu dimanfaatkan, anda dapat pahala. Mengalir-mengalir. Itulah pelaburan yang hebat. Bagaimana anda kata seolah-olah nak tinggalkan benda yang glamour, tapi sebenarnya Allah angkat glamour di sisi para malaikat Allah. Allahu akbar. Amin, amin. Boleh jadi malaikat manusia tak kenal, tapi malaikat Allah yang mendoakan. Allahu akbar. Macam orang-orang yang hebat. Terima kasih banyak. Maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku tahu kau mendengarnya suara